sebagai jual sengonya, jadi tidak sekedar untuk jual papan, tapi untuk mencari sengon kecil untuk merancang gitu ya. Yang kurang bagus, tetapi bagaimana bisa meningkatkan nilai jual produk dengan bahan baku sengon, kemudian menggunakan bahan baku pendukung dengan bahan anyaman kelapa pisang, yang dia juga akhirnya memanfaatkan kreativitas dari pengrajin di lokal Indonesia. Jadi bahannya ramah lingkungan, kemudian juga memanfaatkan barang yang selama ini kan terbuang gitu ya. Jadi kelapa pisang yang selama ini tidak banyak dimanfaatkan, tapi bisa dipakai untuk kontak buat lebaran itu seperti itu. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan dengan Fairventure dan Pika, bahwa kaos sengon tidak lagi menjadi barang yang istilahnya dikategorikan barang baku yang murah, tetapi bisa menghasilkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa menambah value added dari kayu sengon tersebut. Ya. Jadi untuk memanfaatkan kayu asli Indonesia, jadi beberapa kayu yang dulunya tidak dimanfaatkan sekarang sudah banyak digunakan, termasuk jenis kayu randu yang sebelumnya yang untuk papan cor untuk bangunan sekarang bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk industri pintu di Indonesia. Ini wah panjang banget. Poin-poin yang penting aja. Yang penting yang jelas ini dipotong. Produk-produk ini mempunyai proses yang berbeda. Kalau yang lagi ngetren sekarang ini. Sayang saya nggak bawa laptop. Sekolah kayu, Pak. Enggak ada lain.